Hai sahabat traveler, hari ini kita akan pergi ke Curug Maung yang ada di Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Hari ini kita akan ke Curug Maung yang ada di Cigugur, guys, bersama biasa squadnya seperti biasa. Yuk, ah. Curug Maung ini terletak di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Jadi untuk sampai ke sini kita harus melalui jalanan coran, kemudian jalanan berbatu, lalu langsung ke jalan tanah, guys. Karena kita datangnya lagi musim hujan kemarin, jadi terpaksa kita menyimpan motornya nggak sampai ke tujuan, guys. Jadi kita harus berjalan kaki sekitar 300 meter, guys. Nah, hati-hati guys kalau berjalan di alam, karena bisa saja kita terjatuh, guys, kayak teman kita ini, Firman. Nah, memang guys, untuk sampai ke curug ini ada dua jalan alternatif, guys. Yang pertama bisa lewat ke pinggir, yang nantinya sampai, guys, ke langsung lihat ke curug, guys. Yang kedua itu lewat belakang, nanti kita tibanya di atas curug itu, guys. Namun ya akses jalannya itu lumayan terjal dan cukup ekstrim, guys. Dan memang kalau dilihat dari tekstur jalannya juga, memang tempat ini memang pernah ramai. Pertama ada saung, kemudian jalannya juga sudah ada seperti tangga-tangganya, guys. Yeay, dan sampailah kita di Curug Maung, guys. Keren banget, guys. Airnya jernih banget. Pemandangannya indah banget, masih asli, guys. Pokoknya top, marka top. Yo, dan selamat menikmati, guys. Curug Maung ini, guys, memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter, guys. Meskipun ketinggiannya cuma 10 meter, tapi tidak merubah keindahan aslinya, guys. Kita bisa jumping, kita bisa renang juga di bawahnya dengan air yang sangat jernih.